Gitu, nah, boleh ya Pak, nyobain Pak. Coba. Nah ini tangannya harus, nah engkelnya nih, oh, gitu deh. Nah ini kan masih nyebar, ini belum fokus, makanya harus difokuskan dulu. Nah biar lumpuk dulu ya, di garisnya. Nah miringkan dulu, nah sisirnya kayak ke sana. Nah ini bisa ya? Ya, gitu. Naik lagi. Ah ini ya Pak ya? Nah, I love you Indonesia! Setelah kita mencari tahu cara membuat dodol Garut yang berbahan ketan hitam dan kacang merah ini, saatnya kita berbincang lebih lanjut mengenai dodol ini bersama Kang Syarif. Ini istri saya udah menyediakan nih. Makasih banyak Kang Syarif. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini angkreng yang tadi kita aduk ya? Iya, iya. Masak sama kacang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa semua makanan di sini enak ya? Dodol ini enak lho Pak, angrengnya enak. Terus ada lagi wajitnya ya? Wajitnya ada tadi, wajit merah, ada wajit putih. Wajit putihnya tadi pas baru ketemu Kang Syarif di situ pas moe, atau jemur. Ya itu kenapa jemuran? Karena dijemur itu supaya kandungan airnya berkurang, lalu ke adonan dodolnya itu di luarnya itu bisa kering. Agar tidak nempel ke cangkangnya. Iya, kayak gini, jadi makanya enak. Jadi kering ya, di luar, basah di dalam. Nah, terus kalau misalkan musim hujan, kalian matahari. Nah, itu harus di oven. Kita ada ovennya, memang kapasitasnya belum terlalu besar. Tapi karena, bisa lah ya, ya buat itu, Man. Jauh untuk meng-cover, ya. Nah, berarti perjuangan dodol Putri Julis ini teh nggak semudah kita makannya sekarang. Iya. Saya tadi udah nyobain Indonesia Lovers untuk ngadu, kemudian belajar memproses bungkusnya sampai nyeleksi ininya nih apa namanya cangkang, untuk memilih cangkang. Ternyata nggak semua cangkang jagungnya bisa dipakai buat dodol atau wajik, itu speknya beda. Kalau buat wajik itu yang kasar katanya, kalau buat dodol yang lembut ya. Dan tentunya iya, itu nggak asal cangkang dipakai, itu disortir yang bersihnya juga, iya, bersih yang bagusnya juga. Dan ya, memang si cangkangnya itu dikukus untuk mensterilkan si cangkangnya. Terus karena ini bukan pakai plastik dodolnya, tapi pakai kulit jagung, jadi untuk bisa ngemasnya itu, ngebuletinnya itu juga harus pakai feeling, pakai hati. Jadi nggak asal pencet gitu. Aduh, luar biasa nih. Ngomong-ngomong, Asarif, makasih banyak udah mau direpotin. Panji bisa belajar lihat proses membuat dodol Putri Gelis yang enak ini. Iya, jadi semoga menginspirasi teman-teman Indonesia Lovers dimanapun mereka berada. Nah sekarang teh ini teh saya teh mau ada waktu masih. Iya. Akan tahu pangkas rambut Asbag Asgar, tukang cukur. Iya, memang dari sini itu terkenalnya orang-orang yang ahli dalam mencukur. Itu dia, makanya Pak Ji mau belajar juga nih. Ya tuh kan, kalau gitu Pak Ji pamit. Hatur nuwun, sami-sami. Ayo teman-teman, Cukur Garut ini di mana-mana ada, pasti di samping rumah kalian juga ada. Dan siapa yang pernah pangkasan rambut di Cukur Garut, pasti pengen tahu kan prosesnya kayak gimana, belajarnya ada sekolahnya guys. Kita bareng ke sana yuk. Makasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjalanan Panji lanjut ke Banyuresmi, Kabupaten Garut. Kejayaan tukang cukur asli Garut, Jawa Barat telah lama melegenda. Para Asgar, demikian julukan mereka menghidupkan banyak tempat potong rambut untuk pria atau biasa dikenal barbershop di kota-kota besar di Indonesia. Tradisi itu terjaga berkat upaya regenerasi oleh para tukang cukur senior. Salah satunya Rijal Fadilah yang biasa dikenal sebagai Aba Atrox. Sebagai salah satu tokoh cukur rambut yang membangun sekolah cukur rambut di Banyuresmi, Kabupaten Garut. Kita langsung bertemu dengan Aba Atrox, pemilik sekolah cukur asal Garut ini. Nama kata Mbak. Nama siapa? Alhamdulillah. Sendirian. Sendiri? Iya. Alhamdulillah. Tunjungan dapat luar biasa nih. Kang Panji mau berkunjung ke... Wah, susah nggak nyarinya? Agak nyasar dikit. Agak dikit. Ah, ya, gampang lah ketemu udah. Wah, ini lagi... Apa ini, Mbak? Ini lagi ngarahin anak-anak yang lagi belajar. Aduh, ini Panji teh tertarik, Mbak. Terpanggil, Mbak.
betapa viral pisan bah pangkas rambut Asgarnya di mana-mana. Ternyata sekolahnya teh dari sini ya. Iya. Yang kesininya kalau yang dulu-dulu mah ada otodidak. Ini baru dari 2014 ada ini teh tempat pelatihan mah. Iya. Apa sekolah pangkas rambut Atrok teh ya. Iya. Dari 2014 teh. 2014. Berdiri sejak 2014, sekolah cukur Abah Atrox ini sudah melahirkan ratusan pencukur rambut Indonesia Lovers. Sama halnya dengan lembaga non-formal pada umumnya, sekolah cukur Abah Atrox ini memiliki sistem belajar sebanyak 35 kali pertemuan, terdiri dari 50% teori dan 50% praktek. Cok coba bah lah, maju deh nyobain bah. Cok coba aja. Itu kuah sih, gue asal gunting aja kok. Contoh hasil atuh. Asal bagus we. Asal bagus gitu. Nah, ini cocokin, makanya tadi di dalam pelatihan itu yeah, kita mengajarkan teknik cara memainkan sisir. Ini cara naiknya gini, jangan ditekan ke kulit biar rasanya enak. Turunkan juga jangan ditekan, harus halus. Nah, proses ini ada beberapa tonjolan-tonjolan yang harus dirapikan. Karena kita teknik ini tuh. Nah, di sini ada rambut yang pendek, ini yang panjang, berarti ini yang harus dieksekusi. Dieksekusi. Nah, gitu. Gitu. Nah, boleh ya, Pak, nyobain, Pak? Coba. Nah, ini tangannya harus engkelnya nih. Oh. Gitu, tuh. Nah, ini kan masih nyebar, ini belum fokus. Makanya harus difokuskan dulu. Nah, biar lumpuk dulu ya, di garisnya. Nah, miringkan dulu. Nah, sisirnya kayak ke sana. Nah. Ini bisa ya? Ya, gitu. Naik lagi. Ah, ini ya, Pak ya? Ah, gitu. Setelah belajar cukur langsung dengan Abah Atrox, Panji diberitahu oleh Abah kalau Abah Atrox punya program cukur gratis untuk anak sekolah Indonesia Lovers. Nggak sah rasanya kalau Panji nggak ikutan program cukur gratis ini. Panji langsung meluncur ke tempat cukur gratis menggunakan ojek. Program cukur gratis dari Abah Atrox yang merupakan salah satu program praktek lapangan untuk murid Abah Atrox yang dilakukan setiap 2 kali seminggu Indonesia Lovers. Sesampai di sekolah, Panji langsung bertemu dengan Kang Hafiz yang merupakan anak dari Abah sekaligus mentor mencukur. Ini kan, saya penasaran nih, Kang Hafiz katanya lagi bikin cukur masal di sekolah ini. Iya, benar. Kunaon kudu cukur masal di sekolah, kan? Oh, ini sebenarnya dari program Barber School Abah Atrox. Ini berarti lagi nipisin ya? Iya. Boleh nggak saya nyobain? Oh, boleh, Kak. Oke, Indonesia Lovers, lihat kehebatan Panji mencukur setelah belajar langsung dari ahlinya. Setelah Panji ikut nyukur, Panji penasaran dengan pijatan Asgar Indonesia Lovers. Langsung kita coba kali ya. Emang tiada dua ini pijatan Asgar. The best banget. Aduh, ini emang enak banget teman-teman. Abis dicukur, kita punya wajah baru. Terus dipijit nih, kayak gini. Asli ini, joss.